Okay, sekarang saya akan berkongsi cara-cara untuk membuat drop down di dalam Excel. Mula-mula kita buka Excel. Okey, katakan kita nak masukkan nama pelajar, nama pelajar. Okey, kita taipkan nama pelajar. Okey, di sini kita taiplah nama pelajar, siapa dia? Anas. Amar. Okey, kemudian kita pergi ke nama pelajar tadi. Kita nak buat drop down dekat nama pelajar kan. Jadi kita akan letakkan cursor di nama pelajar. Kemudian kita pergi ke data. Okey, di data ni kita pergi ke data validation. Okey, pada data validation kita akan klik di sini list. Okey, make list. Kemudian kita klik di sini untuk dapatkan source. Okey, source kita di sini. Sekarang kita akan highlightkan source tersebut, nama yang kita nak masukkan dalam drop down tu. Kemudian klik di sini semula. Okey, klik di sini semula. Kemudian kita pun klik pada okey. Sekarang kita perhatikan tepi nama pelajar dah ada drop down. Jadi kita boleh pilih. Okey. Contohnya tingkatan. Okey, kita taipkanlah 1 2 3 4 5. Kata kita nak letak drop down di tepi tingkatan, jadi kita pergi ke data, pergi ke data validation. Kat sini kita klikkan pada list. Okey, di source ni kita klikkan pada source tu. Kemudian highlightkan kawasan yang kita nak masukkan dalam drop down. Okey, seterusnya klik semula di sini. Okey, seterusnya klikkan pada okey. Okey, sekarang di tepi tingkatan dah ada drop down. Okey, itu sahajalah cara-cara untuk membuat drop down di dalam Excel. Sekian, selamat mencuba.